Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya. Lalu klik tombol lonceng supaya tetap update video terbaru dari Evio Multimedia. Just relax and enjoy the video. Selamat menonton. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PJS Bupati Bantul beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dalam kurun waktu ini kita 56 tahun telah berjuang bersama seluruh masyarakat Kabupaten Bantul, seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Perjuangan ini kita laksanakan demi mewujudkan masyarakat sehat, masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa peringatan Hari Kesehatan Nasional ini pertama kali diperingati pada tahun 64, tanggal 12 November 64. Kenapa pemerintah waktu itu oleh Presiden Soekarno dicanangkan sebagai Hari Kesehatan Nasional? Karena keberhasilan kita dalam rangka menangani malaria. UMKM-UMKM yang ada di wilayah kecamatan sudah didampingi oleh puskesmas dalam rangka pembuatan produk jamu tradisional. Nah, perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa di era pandemi ini ada 3 lapangan usaha yang memang malah justru ada peningkatan. Cukup luar biasa. Yang terakhir, tepuk tangan yang meriah untuk pejuang kita COVID-19. Terima kasih. Semoga Bantul selalu sehat, karena satukan tekad menuju Indonesia sehat dan Bantul sehat. Luar biasa. Dari kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak PJS Bupati beserta staf dan juga seluruh hadirin pada kesempatan ini. Rekan-rekan wartawan, terima kasih. Kami ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.